Tim Opsnal Polsek Jambi Selatan mengamankan pelaku pencurian kabel Telkom di Tugu PKK beberapa waktu yang lalu. Pelaku diamankan polisi setelah tertangkap tangan saat patroli polisi. Tim Opsnal Polsek Jambi Selatan menangkap pelaku pencurian kabel di Jalan Jenderal Sudirman Tugu PKK Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi beberapa waktu yang lalu. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, dari tangan pelaku yang bernama Fajar Happy Putra, warga Kelurahan Raja Wali, pihaknya mengamankan 8 batang kabel jaringan Telkom sepanjang 3 meter. Dan sarana yang digunakan pelaku yakni cangkul, tembilang, gergaji besi, dan 1 unit sepeda motor. AKP Suhendri mengatakan penangkapan ini saat polisi sedang melakukan patroli malam. Sebelumnya korban sudah melaporkan kejadian tersebut beberapa waktu sebelum kejadian. Polisi menemukan pelaku sedang mengulangi perbuatannya mencuri kabel jaringan Telkom. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Jambi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.